بسم الله الرحمن الرحيم. Yang laki-laki disebut qori, yang perempuan disebut qori'ah. Di Quran ada Quran surat Al-Qori'ah. Sayang sekali, surat Al-Qori'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Saya juga bingung. Kok Al-Qori'ah hari kiamat? Padahal qori itu adalah pembaca laki-laki, qori'ah pembaca perempuan. Pakai alif lam itu kata benda, menjelaskan bahwa Al-Qori'ah itu si pembaca. Jadi Al-Qori'ah itu artinya apa? Pembaca. Mau jadi Al-Qori'ah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatiddin rahimakumullah, kembali lagi kita mencoba mereaksi dari video Saiful Karim yang telah kita tampilkan di awal YouTube ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan bahwasanya di dalam Al-Qur'an tidak ada yang namanya surah Al-Qari'ah. Sekali lagi, tidak ada di dalam Al-Qur'an yang namanya surat Al-Qari'ah. Yang ada adalah surat Al-Qari'ah. Ya. Qafnya yang panjang, bukan Rokasroh yang panjang. Ya. Al-Qari'ah, bukan Al-Qari'ah. Satu. Kemudian yang kedua, ternyata Saiful Karim belum mampu membedakan antara Hamzah dengan Ain. Ya. Kalau Al-Qari'ah artinya adalah hari kiamat, sementara Al-Qari'u artinya baru pembaca. Kita tegaskan lagi, Al-Qari'ah artinya hari pembalasan ataupun hari kiamat, Al-Qari'u baru artinya pembaca. Katanya sudah nyantri di lebih 100 pesantren, masa kualitas bacaannya, masa bahasa Arab antara membedakan Al-Qari'ah dengan Al-Qari'u tidak mampu. Saudaraku yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hatilah ya. Ini adalah pengetahuan mesti kita sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyantri kalau dihitung pesantrennya mungkin lebih 100 pesantren. Semua pesantren sudah saya masuki.